warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan fi salis Ayuhatulab Selamat datang di kelas 3 Karena kelas 3 ini kemungkinan baru Dan baru ketemu dengan bahasa Arab Perkenalkan saya Patri Yang akan mengajarkan bahasa Arab dan komputer nantinya untuk profilnya bisa dilihat di YouTube, nanti dibagikan di grup WhatsApp, dan jangan lupa subscribe, like. Nah, nanti akan banyak yang akan dibagi, dan pada hari ini kita ketemu dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, habis ini nanti ada. Pertama yaitu nanti kita belajar tentang sapaan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Madarsul an. Nah, nanti jawabannya bisa dilihat pada video selanjutnya. Untuk itu, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita bersama-sama uh, menyanyikan lagu pembuka bahasa Arab. Selanjutnya kita belajar tentang at-tahiyyah. Sebelum pelajaran dimulai, biasanya at-tahiyyah ini atau sapaan selalu kita pendengarkan Contohnya, "Sabahul khair." "Kaifa halukum?" "Kaifa halukum?" yang bawahnya madarsul an madarsul an nah jawaban dari pertanyaan tadi sobahun nur sobahun nur sobahun nur bi khairi alhamdulillah bi khairi alhamdulillah bi khairi alhamdulillah Ad-darsul anu lughatul arabiyah Ad-darsul ana lughatul arabiyah Nah, maka kita lihat jawabannya ketika kita Nanti Pak Guru bilang Sabahul khair Maka jawabannya adalah Sobahul nur Kaifa halukum Maka jawabannya adalah Bikhairi alhamdulillah Ma darsul an Ad-darsul an al-lughatul arabiyyah. Nah, kemudian di sini artinya kita nanti bisa lihat artinya atau kita ulang dulu nih. Sabahul khair, sabahul nur. Kaifa halukum? Bi khairi alhamdulillah. Ma darsul an Ad-darsul an al-lughatul arabiyah. Artinya apa? Di sini sabahul khair, baik selamat pagi. Sabahun nur jawabannya selamat pagi juga. Kaifa halukum? Bagaimana kabarmu? Jawabannya bi alhamdulillah. Bisa kan? Iya, silakan diulang kembali. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? alhamdulillah. Madarsul an? Adarsul ad an al-lughatul Pelajaran apa sekarang? Adarsul ad an al-lughatul Setelah ini kita akan berlanjut kepada adarsul ad awal di buku halaman pertama. Asma'ud Darsi. Nah, halaman pertama kita lihat tampilan halaman pertama dan itu halaman kedua. Asma'ud Darsi, nama-nama pelajaran. Sekarang kita ke halaman kedua. Nah di halaman kedua ini, baik di halaman kedua ini yaitu istima'un mendengarkan ya kita bacakan dulu uh, bacaan di halaman kedua ini yang baris pertama haza kitabul lughatil arabiyati haza kitabul lughatil indonesia haza kitabul lughatil inziliziyah Hada kitabul fikih, Hada kitabul Quran ni wal hadis Hada kitabul aqidat wal ahlak Hada kitabul ilmi al hayati Hada kitabul riyadiyat Hada kitabul ilmi al ijtima'at untuk mengerti maknanya kita harus melihat di buku paket pada halaman ke-12 Tampilan halaman ke-12 di sini ada kosakata atau mufradat. Kita baca mufradatnya bersama-sama. Darsun durusun, pelajaran. Qara'a yang qoro'u kira'atan Membaca Uhab ahabba yuhibbu Menyukai Kitabun buku kitab Al-Lughatul arabiyatu Bahasa Arab Al-Lughatul Bahasa Indonesia Al-Lughatul Inziliziyati Bahasa Inggris Al-Fikhu Fikih Al-Quran wal-Hadisu Al-Quran Hadis Al-akidatu wal ahlaku al akidah ahlak ilmu hayati biologi ar matematika ilmu ijtimai ilmu pengetahuan sosial Baik setelah kita baca kita akan mengartikan satu persatu Nah sebelum mengartikan kita akan simak sekilas info dan tentang, tentang arti makna dari hadha <coughs> Hadha dan hadhi Mempunyai makna yang sama Yaitu artinya ini Yang membedakannya adalah hadha untuk muzakar Atau kita sebut laki-laki Lalu hadhi untuk mu'annas Yang kita sebut perempuan Yuk kita coba untuk mengartikan contoh satu saja nanti anak-anak e, meneruskan dan sebagai tugas di rumah Hada kitabun yang dikurung, dikurung merah itu artinya ini buku al-lughatul arabiyah di kosakata tadi artinya bahasa Arab kita gabungkan berarti ini buku bahasa Arab oke tugas Maka tugas tulis di rumah dikerjakan kemudian foto hasilnya dan kirim nanti di alamat Google Form yang akan disebarkan di WA di WA grup. Baik, demikianlah adarsul awal asmaul darsi. sampai jumpa lagi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.